أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية صدق الله العظيم. أما بعد، المكرم para ulama beserta para asatidz yang kami hormati, para dewan juri serta teman-temanku seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufik inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat bermutiara dan salam kita haturkan kepada sang penyinar sentero jagat raya, yakni Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dengan ad-dinul Islam wal iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, tak terasa oleh kita hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan bulan pun berputar menjadi tahun. Sudahkah kita mengabdi kita kepada kedua orang tua? Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk berbakti kepada ibu dan bapa. Yang pertama, yaitu dengan selalu taat dan patuh akan perintahnya. Seperti dalam kisah seorang sahabat bernama Uwais Al-Qarni, beliau sangat taat kepada ibundanya sehingga segala doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri pun pernah bersabda, apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, niscaya ia akan memohonkan ampun untuk kalian. Subhanallah. Sungguh akhlak yang sangat patut untuk diteladani, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu.